Pemirsa penyanyi rap Iwa Kusuma atau Iwa kedapatan membawa rokok yang diduga mengandung ganja di dalam bungkus rokok kretek yang ia miliki. Kini Iwa masih diperiksa intensif di Polres Bandara Soekarno-Hatta. Tiga linting ganja dalam bungkus rokok kretek ditemukan petugas saat pengecekan badan di pemeriksaan X-ray kedua pagi tadi. Sedianya Iwake akan berpergian keluar kota dengan menggunakan salah satu maskapai dari Bandara Soekarno-Hatta. Dari barang bukti diduga ada kandungan THC atau ganja. Barang bukti kini tengah diperiksa di puslapor. Dan nah, polisi menyatakan Iwake dan manajernya telah dites urin. Hasil dari tes urin menunjukkan positif THC atau ganja. pemirsa, senang sekali program Mata Ekonomi kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Bersama saya Kevin inilah Ekonomi. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya potensi kerugian negara akibat operasional PT Freeport Indonesia di Papua sebesar 185,58 triliun rupiah. Penyebabnya adalah sejumlah pelanggaran lingkungan, yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat itu. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas penerbangan Penggunaan tanpa izin kawasan hutan lindung dalam kegiatan operasional pertambangan Freeport seluas minimal 4.535,93 hektar. Akibatnya, negara berpotensi merugi sekitar 270 miliar rupiah. Potensi kerugian tersebut muncul karena Freeport tidak memiliki izin sejak tahun 2008 hingga 2015 sehingga negara kehilangan potensi penerimaan negara bukan pajak. Hal ini mengacu pada terbitnya peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan hutan. Pelanggaran lainnya adalah terdapat kelebihan pencairan jaminan reklamasi Freeport sebesar 1,43 juta dolar Amerika Serikat, atau 19,4 miliar rupiah. Berdasarkan penghitungan ulang BPK, dana tersebut seharusnya masih ditempatkan pada pemerintah Indonesia. Dalam penghitungan ulang itu, BPK menemukan adanya penghitungan tim pengawas Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang tidak konsisten dan hasil penilaian yang tidak akurat. Selain itu, ada ketidaksesuaian antara laporan reklamasi dan kenyataan di lapangan. Analisis sistem informasi geografis menunjukkan pelaksanaan reklamasi beberapa blok yang tumpang tindih. Selain itu, sistem penilaian dari tim Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM juga tidak memadai. Freeport juga belum menyerahkan kewajiban penempatan dana pasca tambang kepada pemerintah Indonesia untuk periode 2016 nilainya sebesar 22,286 juta dolar Amerika atau sekitar 293 miliar rupiah. Dan penyebab potensi kerugian negara paling besar adalah dampak pembuangan limbah operasional penambangan di sungai, hutan dan ada yang telah mencapai kawasan laut. Nilainya mencapai 185 triliun rupiah. Namun, mengenai pencemaran lingkungan ini, pada 17 April 2012, pemerintah Provinsi Papua, pemerintah Kabupaten Mimika dan Freeport Indonesia menandatangani perjanjian partisipasi pembangunan berkelanjutan untuk sistem pengolahan tailing. Dalam kerjasama itu, Freeport memberikan dana sekitar 343,13 miliar rupiah untuk dua daerah tersebut. Tim Liputan, Berita Satu. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya potensi kerugian negara akibat operasional PT Freeport Indonesia di Papua sebesar 185,58 triliun rupiah. Lantas apa penyebab kerugian negara tersebut dan bagaimana pengawasan pemerintah terhadap PT Freeport Indonesia kita sudah terhubung dengan pengamat energi Simon Sembiring. Pak Simon selamat malam. Selamat malam. Ya Pak Simon, tanggapan anda mengenai temuan BPK yang menyatakan bahwa ada potensi kerugian sebesar 185 triliun rupiah akibat dari operasional PT Freeport? Itu sejak ya, kapan ya? Itu uh, auditnya, saya tidak tahu itu. Ya. Mulai kapan? Pak Simon, mendengar suara saya Pak Simon? Nah, itu auditnya BPK itu mulai kapan itu sampai selesai? Kumulatif menjadi sekian triliun itu. Ya baik, uh, BPK menemukan adanya empat pelanggaran yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia di bidang lingkungan, uh, Pak Simon. Dan ini kemudian berpotensi merugikan negara secara finansial. Nah ini ditemukan atas penerapan kontrak karya Freeport pada tahun anggaran 2013 hingga 2015. Dan kurang lebih disebutkan dalam empat pelanggaran di bidang lingkungan tersebut dicurigai. ...berpotensi merugikan negara sebesar 185 triliun rupiah. Nah, menurut pengamatan Anda, apakah memang dalam masalah lingkungan... ...PT Freeport Indonesia punya masalah, Pak Simon? Saya kira memang punya masalah. Jadi begini... ...dulu kan sebenarnya waktu dia meningkatkan produksi ke 3.000 ton per day... Ini, ...itu kan dibikin tanggul, ya. Jadi ada semacam eh, di pembongan beling itu ada <tong> tanggul melebar gitu kan untuk menahan tailing itu. Ya, hmm. tetapi kemudian itu lama-lama hancur, mereka tidak perbaiki sehingga tailing itu sudah sampai ke laut. Aduh? Ya, lanjutkan silakan Pak Simon. Ah, sudah sampai ke laut sehingga eh, pada tahun eh, waktu itu masih zamannya Pak SBY itu ke eh, wakil daripada ketujuh suku itu sebenarnya sudah menuntut sudah bikin surat kepada pemerintah dan itu sudah dibicarakan di KLH dulu, ya kan? Iya. Dan memang mereka menuntut sesuai dengan undang-undang uh, perlindungan lingkungan ya, kalau nggak salah uh, berapa miliar dolar itu dulu mm -hmm. ya. Nah itu dulu ditangani oleh KLH. Nah kemudian kelanjutannya saya nggak tahu. Baik. Uh, Pak Simon disebutkan dalam uh, rilis dari BPK yang disampaikan pada hari ini Pak Simon bahwa pelanggaran pertama saya sebutkan penggunaan tanpa izin kawasan hutan lindung dalam kegiatan operasional pertambangan Freeport seluas 4.500 hektar. Dan ini kemudian dihitung berpotensi merugi sekitar 270 miliar. Lalu kemudian dikatakan bahwa Freeport tidak memiliki izin sejak tahun 2008 hingga 2015 sehingga kemudian negara berpotensi kehilangan Penerima Negara bukan pajak. Nah tanggapan anda seperti apa Pak Simon? Kalau itu kan wilayahnya dia itu kan waktu perpanjangan tahun 90 eh kontra baru tahun 91, hmm. Blok A kan yang sekarang ini yang beroperasi. Blok B kalau nggak salah sekian juta hektar, kemudian sudah dikembalikan secara bertahap. Nah, saya tahu dulu mereka itu bayar PBB itu. Nah okay. tapi nggak tahu terakhir ini apakah bayar PBB atau tidak atas wilayahnya dia yang masih ditahan sama dia, ya kan kalau mm -hmm. nah, yang uh, 10 km kuadrat itu yang sekarang beroperasi, itu dari dulu dia bayar PBB itu, nah mm -hmm. yang dimaksudkan BPK ini yang mana ini yang belum bayar PBB mm -hmm. baik, nah kita belum mendapatkan rilis yang lebih jelas dari BPK, Pak Simon tapi saya akan lanjutkan kemu kemudian ini mengenai pelanggaran kedua ini ada kelebihan pencairan jaminan reklamasi Freeport yang diduga sebesar 1,43 juta dolar dan ini disebutkan jangan-jangan uh, adanya kesalahan penghitungan dari tim pengawas dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang kemudian menyebabkan pemerintah membayar lebih tinggi dibandingkan uh, sebenarnya. Sebenarnya nah. itu kalau jaminan reklamasi hmm. belum bisa ditetapkan itu sebagai kerugian negara hmm. karena itu masih duit mereka, cuma okay. di-escrow kan nah, sehingga duit itu disimpan di bank. Dan itu tidak bisa dicairkan mm -hmm. selama dia tidak reklamasi. Jadi itu bukan duit negara itu, mm -hmm. tetapi masih Baik. tetap duit mereka. Baik. Jadi jaminan reklamasi itu belum uh, merupakan uh, uh, uang negara, tetapi uang perusahaan yang disimpan di satu bank. Mm -hmm. Sehingga kalau dia mereklamasi katakanlah sekian hektar kemudian dia ke ke berkisar, dikatakanlah misalnya satu juta dolar biayanya, nah satu juta dolar dicairkan dari jaminan tadi. Mm -hmm. Okay. Jadi dikatakan itu negara belum saya kira. Hmm. Jadi kita harus harus juga ini kan. Baik. Berarti kalau disebutkan adanya peng, uh, BPK menemukan adanya penghitungan tim pengawas dari Dirjen minerba yang tidak konsisten dan kemudian hasil penilaian yang tidak akurat itu bisa dikatakan itu tidak benar begitu ya? Kalau dalam hal jaminan reklamasi hmm. karena itu bukan uang negara tidak hmm. boleh dikatakan itu potensi kerugian negara. Baik. Karena itu adalah uang mereka yang hmm. dimasukkan di dalam bank. Nah, hmm. sehingga kalau dia mereklamasi katakanlah 10 hektar, dibikin berita cara nah dicenter lah kepada mereka itu sebesar biaya 10 hektar itu gitu loh. Hmm. Jadi jaminan reklamasi itu belum uang negara itu belum. Oke. Okay. Baik. Apa Simon lalu kemudian ada pelanggaran ketiga Freeport belum menyerahkan kewajiban penempatan dana pasca tambang kepada pemerintah Indonesia untuk periode 2016 nilainya sebesar 22 juta dolar. Nah ini tanggapan ah, Anda bagaimana? Saya nggak tahu apakah okay. itu kan harus dilihat right. Ya kan 2016 hmm. berarti kan tahun yang lalu ya. Hmm. Halo? Ya. Ah, itu harus ditanya supomo itu. Baik. Nah, Baik. Apakah sudah dibayar atau tidak? Oke. Okay. Baik uh, Pak Simon, ini kan masih ada tiga pelanggaran lagi. Tapi uh, kalau misalnya kita cermati bahwa BPK menemukan adanya potensi kerugian negara seperti ini, lalu menurut Anda seharusnya sikap Freeport seperti apa sekarang? Dan apakah kemudian temuan ini kira-kira akan mengganggu proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Freeport? Oh, oh tidak, tidak. Jadi begini, BPK itu berhak memang untuk masuk kan melakukan audit. You know? itu hal yang biasa, rutin itu. Jadi tanpa persoalan kita dengan Freeport pun, sebenarnya tiap tahun pun BPK bisa masuk, ya kan? Jadi, menurut saya sih nggak ada hubungan itu. Jadi kalau ada temuan, ya temuan itu ya berarti kesalahan biasa saja kan, iya kan? Hmm, hmm, baik, Baik. tapi Aduh? ini tidak akan mengganggu proses negosiasi antara uh, Freeport dengan pemerintah Indonesia ya Pak Simon Loh. ya? Kalau itu sudah terbukti, itu malahan menjadi uh, hal yang bisa bergening pemerintah untuk bernegosiasi dong, kan gitu. Okay. <laughs> eh, hey, Anda ini sudah melanggar loh, kan gitu, <laughs> kan. Nah. Itu kalau menurut saya sih okay. begitu. Okay. Baik, nah, Pak Tengar Simon ditandu telepon Anda, kita akan lanjutkan usai jeda, Pemirsa satu Ekonomi akan segera kembali.